Oke, sahabat Tero, kita pakaiin kacamata. Matanya bagus banget kayak mata orang. Kita pakai kacamata. Ai, gayanya. Ini kacamatanya kegedean, ih. Hey, ayo, enggak boleh gitu ah. Habis ntar enggak kebagian adek-adek Muna. Kamu kan udah bisa maam, yuk. Yuk. Cuaca pagi ini bagus sekali, sahabat. Cerah. Nah, nanti kita siapkan pasir tuh untuk dijemur. Nah, sahabat, di sini ada Mochi Mochi Junior. Lihat, sahabat. Ini kayaknya yang paling gede deh, badannya super gendut. Coba kita lihat. Kalau kita mau pegang kitten kayak gini, usahakan tangan kita steril, sahabat. Bersihkan. Gendut, 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 gendut. Ini paling gendut nih, gendut nih, gendut nih. Gemoy, gemoy. Ini yang warnanya mirip si Mochi itu. Tuh lihat perutnya. Masya Allah, matanya udah mau kebuka. Baru berapa hari sih? Udah mau kebuka, sahabat tuh. Hah? Udah kebuka dikit. Nah, sebelum dijemur, kita kasih serum ajaib, sahabat. Ya, serum ajaib ini untuk nutrisi. Di selain ASI, ini bagus sekali. Jadi serum ajaib ini bisa membuat tubuh si kitten-kitten ini semakin kuat, sahabat. Karena usia segini ini rentan sekali. Mereka lemah. Apalagi kalau kittennya banyak seperti ini akan persaingan mereka akan sangat ketat di untuk menyusunya itu, karena banyak kucingnya ini 7 ekor, sahabat. Nah, untuk itu kita harus bantu dengan nutrisi tambahan. Nah, jadi saya pakai ini, sahabat. Nih, namanya Max Bau Super Serum Junior. Jadi, Max Bau Super Serum Junior ini bisa dipakai untuk usia kitten dari 1 sampai dengan 6 bulan. Jadi si Heru bisa juga pakai ini, nanti kita kasih juga. Gitu. Nah, kalau untuk yang dewasa, ada yang seperti ini, sahabat. Nih, Max Bau Super Serum yang untuk dewasanya. Jadi ini untuk mempertahankan nafsu makannya tetap terjaga, dia akan lahap makannya, terus imunnya juga akan sangat baik, dan untuk kesehatan bulu juga ini sangat baik. Nah, apalagi untuk si Mochi. Mochi ini kan baru melahirkan, jadi untuk ASI-nya biar kandungannya bagus, kandungannya banyak, penambah ASI gitu. Ini bagus. Terus untuk kucing yang pasca operasi juga, misalkan habis disteril, masa penyembuhan sangat bagus pakai Max Bau Super Serum ini. Nah, sahabat, Max Bau Super Serum ini bukan vitamin, sahabat, tapi serum ajaib. Nah, di mana kandungannya bisa sahabat lihat. Jadi di kandungannya itu, di dalamnya ini, selain multivitamin lengkap yang dibutuhkan oleh kucing, jadi di dalamnya juga terkandung protein serta mineral. Nah, pemakaiannya juga sangat mudah sekali, sahabat. Cukup 1 kali pencet sebelum sarapan, maka sahabat semua sudah bisa menjaga anabul kesayangan sahabat untuk tetap sehat dengan cara yang pintar, irit, dan tidak ribet. Oke, sahabat. Nah, jika sahabat ingin menjadi smart pet lovers, maka pakailah Max Bau Super Serum setiap hari agar anabul-anabul kesayangan sahabat semua senantiasa sehat selalu, bulunya bagus, dan juga ceria. Max Bau Super Serum hanya untuk smart pet lovers. Tuh, sahabat. Mereka senang banget deh.
di kasur ini tuh udah kayak nyungsep di induknya kan. Ini kasurnya halus sekali. Sekarang kita kasih Max Pau-nya ke si kucing-kucing sebelum kita nanti kita jemur. Kita kasih yang ini dulu sahabat. Nih. Aduh, si hitam sini nak. No. Yuk, minum dulu yuk. Max Pau yuk. Bismillah. Buka mulutnya nak. Ayo, telan. Bismillah, sehat. Kita pisahkan di sini. Nah, kemudian yang berikutnya, sahabat. Nah. Oke, ini paling gemul. Aduh, gemulnya. Si gemoy. Buka mulutnya, gemoy. Enak ya? Taruh sini. Next. Nah. Ini badannya ampeg-ampeg. Tadi taruh di sampingnya. Berikutnya. Kita semprotkannya ke sampingnya, sahabat. Buka mulutnya. Tuh. Lihat, nak. Telan. Oke, ini juga udah nih. Mana yang belum? Ini yang belum nih. Ini mukanya, sahabat, rewok banget tuh. Bismillah. Nak. Nyum. Lihat. Itu lucu, sahabat. Harus itu, ini belum nih. Oke. Ayo, ini mau udah kebuka matanya satu nih. Bismillah. Buka mulutnya. udah belajar kamu ya. Nih, itu lagi nih, yang oranye. Yang oranye ini ternyata cowok, sahabat. Bismillah. Buka mulutnya, nak. Oke sahabat, semuanya sudah kita kasih Max Pau. Tuh. Kita mau jemur, tapi nanti kita pindahkan ke sini. Soalnya yang ini mereka bisa pada manjat tuh. Pada mau kabur. Kita pindahin sahabat. Nah. Oke sahabat, kita jemur. Nah, oke. Aduh, itu dicari-cari sih, Heru mau dikasih Max Pau malah di situ. Tuh. Apa? Ampun, iye. Heru. Hei. Itu buat adek. Padahal dulu si Mochi ini nggak mau dia nyusuin si Heru ini. Yuk, Mam, yuk. Kita ambil sahabat, karena kalau enggak nutrisinya habis di sedot celananya, dia kenceng banget susunya. Ini dia premannya nih, situ pencuri ASI nih. Punya dia mau mencuri karena memang itu induknya, tapi sudah bukan haknya dia lagi karena dia udah gede. Nah, mungkin sekarang kita kasih Max Pau yang super serum junior sahabat. Ini lihat gemoy. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu sini nak. Nah, jadi pemakaiannya cukup seperti itu sahabat, semprotkan langsung ke dalam mulutnya. Cuk. Nah, di sini ada Mocha. Mocha juga kita kasih. Kikuk. Berikutnya ada Cemong. Jadi Cemong ini usianya mungkin sekitar 3 bulanan nih. Ya, hampir sama-samaan sih dengan si Mocha, si Heru. Tapi ini kayaknya 3 bulan setengahan lah. Cik. Nah. Bismillah. Nah. Tuh, lihat sahabat. Perutnya gendut banget. Belum makan ini segini. Tuh. Si Meme. Bulunya bagus banget. Ini berkat Max Pau, sahabat. Jadi nafsu makannya naik. Udah gitu, ke bulunya juga bagus tuh. Mulus banget. Oke, sahabat, kita berdoa dulu biar mereka berbaris dulu. Ini setelah kita kasih Max Pau ini, kita suruh berbaris dulu. Ayo berbaris yuk.
Ya ngumpul 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 ngumpul. Ya ngumpul. Ngumpul tuh sudah pada berkumpul. Rame kumpul. Ah, harus rapi dulu ya. Kalau enggak rapi enggak dikasih mam. Ayo rapi dulu, rapi. Rapi dulu. Oh, udah bergerombol. Kita suruh berbaris, sahabat. Nah, Kenzo pemimpinnya, pemimpin doa ya sini ya. Ya, pemimpin doa. Lihat sahabat badannya. Gemoy. Oke, siapa lagi? Mei, sini nak. Berbaris dulu nak. Bismillah. Nah, tuh langsung berbaris. Gini sahabat, kita belai. Kucing lainnya mana? Pogel, sini nak, baris nak. Sini. Duduk. Nah, langsung bobo. Hei, juga di situ. Tuh, sudah dapat 3 personil. Nah, sini, Mocha. Baris, Mocha. Baris cantik. Tuh, si Mocha langsung berbaris tuh. Ih, cantiknya. Cemong. Baris Cemongnya duduk. Nah. Tuh, si Cemong. Kemarin ada yang nanyain, "Bang, si Cemong enggak kelihatan." Makanya nontonnya jangan di-skip-skip jadi enggak nampak. Udah cantik begini Cemong tuh. Personil bergerombol. Oke. Sekarang si Oreo. Oreo. Ini Oreo. Ah. Duduk. Oci, ini Ocinya. Duduk. Duduk, nak. Duduk. Duduk cantik. Oh, si cantik ibu-ibu yang duduk gitu. Nah. Dah, tuh. Sahabat lihat si Cemong sampai sudah ngantuk-ngantuk. Belum kayak berdoa. Nah. Oke, sahabat kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kucing-kucing. Duduk, nak. Mam kalian semua ya. Biar kalian sehat. Doakan pula kami sehat selalu. Biar bisa mengikhtiarkan untuk mencari rezeki untuk kalian semua ya. Bahkan pula para cat lovers dimanapun berada, sahabat meongers juga dalam keadaan sehat, mudah rezekinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pasukan berani makan itu ya Allah. Pinter-pinter ya. Ya mam ya. Lihat si meme udah merangsek kayak. Si Kenzo melengos. No, yang gak mau antri tuh. Dia di situ biarin dah. Tuh, sahabat. Alhamdulillah. Berkat Maxpo, kucing-kucingnya lahap mamnya tuh. Mam nak. Ntar nama lagi ya. Semundur-mundur. Nah, untuk sahabat yang mau beli, linknya saya sertakan di deskripsi. Jadi yang asli hanya ada di link deskripsi. Jadi untuk sahabat yang bertanya-tanya, "Bang, belinya di mana?" Belinya ya di link deskripsi, sahabat. Oh, pasukan berani makan. Pasukan berani makan. Untuk informasi untuk sahabat yang baru mampir, kucing-kucing di tempat kami mayoritas itu adalah kucing-kucing rescue, sahabat. Mungkin bisa dilihat video-video kami sebelumnya, banyak kisah-kisah kucing ini. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua, sahabat Meongers dimanapun berada, saya doakan semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya serta Allah lancarkan segala urusannya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Tidak lupa saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat yang selalu hadir. Dukungan sahabat merupakan sebuah semangat bagi kami. Sahabat yang baru mampir, saya ucapkan selamat datang di channel sahabat Meongers. Channel yang membahas seputar keseharian kucing-kucing rescue. Kita juga di sini ada tutorial-tutorial yang tentunya berhubungan dengan kucing. Ada street feeding. Semoga
apa yang kita lakukan selain bisa memberikan hiburan, memberikan edukasi? Harapan besarnya semoga semakin banyak masyarakat yang bisa termotivasi untuk lebih peduli lagi terhadap kucing-kucing jalanan. Ada yang pup di belakang tuh. Maaf, sahabat. Ini, nih, bersama saya, ini ada namanya Heru, nih. Bang Recok ini. Nah, baik, sahabat. Kali ini juga saya ingin membahas tentang ini, nih. Nih, si Heru. Kamu dia. Heru ini, nih. Ini anaknya si Mochi yang tersisa dari 5 bersaudara tinggal satu ini. Cuman, ini kadang-kadang si Heru ini sekarang suka ikut nyusu. Suka ngerecokin adik-adiknya yang 7. Nah, ini dia videonya dia ngerecokin. Tuh, sahabat. Saya barusan keluar jemurin pasir. Ini mau ngambil pasir sekarung lagi. Si Heru udah ada di dalam. Ini udah sering kegep. Tadi lupa saya kunciin pintu kandangnya. Masa adek-adeknya disingkiri? Padahal tadi adek-adeknya nih lagi pada nyusu, sahabat. Heru, Heru. Kalau kayak gitu nggak kebagian atuh, nak. Hei, Heru. Lihat mana berantakan perlaknya. Dulu si Heru segede gini, sahabat. Hei, ayo. Nggak boleh gitu, ah. Habis ntar nggak kebagian adek-adekmu, nak. Kamu kan udah maem, udah bisa maem. Yuk, yuk, yuk. Ya, aduh, kencang banget dia sahabatnya memegang, kencang banget. Emang si Heru ini dia waktu masa kecilnya ini kurang nyusu karena induknya dulu kurang perhatian. Ini sekarang kayak pembalasan ya, melihat induknya baik kayak gini sama adik-adiknya dia kayak sirik gitu. Jadi kalau ngelihat adik-adiknya pada nyusu, dia sering liatin, nggak ketahuan tuh, udah masuk aja. Dan ayo, nah habis satu neneknya, habis satu buat adek-adekmu. Ayo sini yuk, yuk, ntar beli makanan basah yuk, yuk. Ini keras banget sahabat, apa nyangkut, kayak digigit gitu putingnya. Yuk, ayo, yuk. Oh tuh berantakan. Kasian atuh dede-dedenya tuh. Nah itu dia sahabat, video si Heru ngerecokin. Betulnya sering sekali si Heru ini ngerecokin. Si Mochi itu nggak mungkin kita kurung tiap waktu, karena si Mochi juga perlu menghirup udara segar, perlu makan, perlu minum. Sementara kita nggak mungkin masukin makanan ke situ atau minuman ke situ. Jadi kenapa harus kita ambil? Harus dilarang? Karena kalau kucing segede gini ikut nyusu, sementara si Mochi anaknya 7, itu adik-adiknya bisa nggak kebagian nutrisi, sahabat. Bisa habis, karena ini nyedotnya ini kuat. Jadi dia daya minumnya ini lebih kuat daripada kucing-kucing kecil. Mungkin untuk kucing kecil bisa cukup untuk 5, dia cuma sendirian doang gitu loh. Oke, sahabat, si Heru ini kita pakein kacamata, sahabat. Siapa tahu nih, cakep nih kacamata. Oke, sahabat, Heru kita pakein kacamata. Matanya bagus banget kayak mata orang. Kita pakein kacamata. Ai, gayanya. Tapi kacamatanya kegedean, belum cukup dia. Coba lihat. Pamit dulu ya. Pamit dulu. Oke sahabat, mungkin video kali ini cukup sekian. Terima kasih kepada sahabat yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa di like serta di komen. Untuk sahabat yang baru mampir, jangan lupa di subscribe. Dukung terus channel-channel seperti kami agar semakin banyak kucing-kucing yang bisa kita ringankan rasa haus dan laparnya. Agar semakin banyak kucing-kucing yang bisa kita tolong, yang kucing-kucing yang memang butuh rescue. Di akhir video, kami selalu berpesan, mari kita sayangi kucing seperti kita menyayangi diri kita sendiri. Ketika tidak bisa menyayangi, setidaknya jangan sakiti. Kurang lebihnya harap dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sonatu. Heru undur diri. Bye-bye. Sampai ketemu.